lahir pada 19 Maret 1903 di Purworejo. Beliau adalah pria yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Wage Rudolf Supratmanlah orangnya. Beliau adalah guru, wartawan, violinis, dan komponis Hindia Belanda. Sayangnya, pada 17 Agustus tahun 1938, beliau meninggal dunia. Tetapi jasa beliau yang telah menciptakan lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya, tidak akan pernah dilupakan oleh bangsa ini.